Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Mukmin Berbagi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa lagi melalui channel ini. Namun sebelum kita menuju ke pembahasan, alangkah baiknya bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video bermanfaat selanjutnya dari channel ini. Sedangkan bagi kawan-kawan yang sudah subscribe, semoga mendapatkan rezeki yang berlimpah dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam video ini, saya akan membuka rahasia besar dari shalawat nariyah, yang mana apabila kita mau mengamalkan secara istiqomah, selain urusan akhirat, urusan dunia pun akan mudah kita dapatkan. Keutamaan shalawat nariyah sendiri sangatlah banyak, sehingga shalawat ini populer di kalangan muslim di dunia, bahkan banyak juga yang menjadikan shalawat ini sebagai amalan pribadi maupun untuk berjamaah. Banyak orang yang suka dengan shalawat ini, karena keutamaan shalawat nariyah memang sudah banyak yang membuktikan. Shalawat nariyah adalah shalawat yang dikarang oleh Syekh Ahmad At-Tazi Al-Maghribi dari Maroko, yang memiliki faedah lengkap sehingga banyak kaum muslim yang senang untuk membacanya, khususnya muslimin maupun muslimat kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Hampir di setiap istighosah kubro, shalawat nariyah ini pasti menjadi salah satu wirid andalan mereka. Shalawat nariyah ini memiliki tuntunan dari kiai-kiai terdahulu yang sangat alim dan ilmunya sangat luar biasa, seperti Kiai Haji Mahrus Ali dari pesantren Lirboyo, seperti Kiai Haji Abdul Hamid dari Pasuruan, dan Gusmi dari Pelosok Kediri, dan masih sangat banyak lagi kiai-kiai terdahulu yang telah mengamalkannya. Namun sebelum membahas keutamaan salat nariyah, kita akan membahas keutamaan salawat Nabi terlebih dahulu. Keutamaan salat Nabi begitu banyak, baik itu berupa faedah keutamaan dan kebaikan. Penghasilan berupa imbalan dari Allah yang dihasilkan juga menyenangkan. Semua keutamaan salat Nabi ini tidak dapat dihitung karena terlalu banyak, sehingga keutamaan salat Nabi hanya Allah yang tahu jumlah dan kadar yang sebenarnya. Allah yang memberikan semua faedah dari keutamaan salat Nabi dan imbalan dari membaca salat kepada kekasihnya yang mulia yaitu Nabi Muhammad SAW. Bersalawat kepada Nabi Muhammad bisa menjadi penyebab dekatnya diri kita dengan Rasulullah. Dalam sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling utama paling dekat kepadaku di hari kiamat ialah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku." Hadis lain riwayat dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Perbanyaklah membaca salawat kepadaku di hari Jumat, karena bacaan salawat umatku disampaikan kepadaku setiap hari Jumat. Barang siapa yang paling banyak membaca salawat kepadaku, maka ia adalah orang yang paling dekat kepadaku kedudukannya." Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, "Demi ayahku dan ibuku, wahai Rasulullah, aku jadikan semua doaku adalah salawat untukmu." Rasulullah kemudian menjawab, "Jika kamu seperti itu, maka Allah akan mencukupi semua urusanmu, baik urusan dunia maupun urusan akhirat." Dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa salawat Nabi memiliki khasiat yaitu keinginannya dicukupi oleh Allah, baik keinginan di dunia maupun keinginan di akhirat. Jadi, kalau kita memiliki hajat atau urusan lainnya agar dicukupi oleh Allah, maka salah satu caranya yaitu bisa dengan cara memperbanyak salawat. Salah satu cara untuk mewujudkan keinginan, harapan, dan hajat kita adalah dengan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Hal ini karena Rasulullah pernah menjelaskan bahwasanya membaca salawat bisa menjadi tip agar hajat kita dikabulkan oleh Allah. Diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Munadah dari sahabat Jabir bahwasanya Rasulullah telah bersabda, "Barang siapa membaca salawat kepadaku sehari semalam sebanyak 100 kali, maka Allah mengabulkan 100 hajatnya, yaitu 70 di akhirat dan 30 di dunia." Hadis ini bisa dijadikan sebuah dalil bahwasanya salawat bisa menjadi salah satu cara agar semua hajatnya tercapai. Mungkin ada yang dari kita memiliki 100 hajat, 200 hajat, bahkan bisa saja lebih. Keutamaan salawat nariyah yang terdapat dalam kitab Khazinatul Asrar halaman 203 yang memiliki arti, "Pertahankanlah untuk membaca salawat Nabi ini, yaitu membaca salawat nariyah, karena faedah salawat ini lengkap.
mencakup untuk menghilangkan kesusahan, mendapatkan apa yang ia inginkan, mencakup tata krama dalam membaca salawat, dan mencakup jumlah dari setiap sesuatu yang diinginkan. Berikut ini adalah manfaat salat nariyah dan tata caranya. Yang pertama, jika ingin jabatan dan kekuasaan, baca salawat nariyah sebanyak 11 kali setiap salat fardu secara istiqomah. Kedua, agar hajatnya dikabulkan, baca salawat nariyah sebanyak 41 kali setiap salat subuh secara istiqomah. Yang ketiga, agar segala hajat dikabulkan, baca salawat nariyah sebanyak 100 kali setiap hari. Yang keempat, untuk bisa terlunas hutangnya, baca salawat nariyah sebanyak 1000 kali di sepertiga malam. Yang kelima, untuk mendapatkan kekayaan yang berlimpah, seperti ingin punya rumah, punya mobil, dan tentang urusan dunia lainnya, baca selawat ini sebanyak 4.444 kali setiap hari dengan istiqomah. Amalkan selawat nariyah di atas dengan istiqomah, niscaya Allah akan mengabulkan apa yang telah menjadi hajat kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Berikut ini adalah bacaan selawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamma ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil muqadu wa tan fariju bihil qurubu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu biroho ibu wa husnul khawatimi wa yustasqal humamu biwajahihil karimi wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lahmati wa nafasim bi adadi kulli ma'lu milak. Amalkanlah selawat nariyah dengan sungguh-sungguh dan istiqomah. Insya Allah, apa yang telah menjadi keinginan kita akan terkabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.